Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat jika kita memiliki bentuk dari limit (x mendekati tak hingga) dari akar (ax kuadrat) ditambah bx ditambah c dikurang akar (ax kuadrat) ditambah px ditambah q, maka nilai limit ini adalah b min p per 2 akar a. Sekarang pada soal kita diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat plus 3X dikurang akar 9X kuadrat min 5X. Jika kita samakan bentuknya ke dalam yang ada pada rumus ini, maka akan menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 9x kuadrat plus 3x plus 0 dikurangi akar 9x kuadrat min 5x plus 0. Sekarang kita sudah tahu di sini rumusnya adalah nilai dari limit ini akan menjadi b min p per 2 akar a. Di sini 3 adalah b, lalu min 5 di sini adalah p dan 9 di sini adalah A. Maka sekarang kita punya A sama dengan 9, B sama dengan 3, dan P sama dengan negatif 5. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi B, 3 dikurang P, yaitu min 5 per 2 akar A-nya 9. Maka 3 ditambah 5 per 2 akar 9 adalah 3 2 dikali 3 Hasilnya adalah 8 per 6 Jika kita sederhanakan akan menjadi 4 per 3 Sehingga jawabannya adalah A Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya